Selamat pagi pemirsa pecinta kuliner Pagak TV. Pancen api enggak ada komen. Kali ini saya di jalan Bunga Tidak Bandaru mendatangi kuliner. Nah, kita sekarang kan program jalan-jalan kuliner bersama Cak Satria. Menu kuliner bubur ayam ceker pedas Brawijaya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama bagaimana proses pembuatan bubur ayam, ciri khasnya seperti apa, dan bagaimana cara merasakan bumbu-bumbunya. Begitu pemirsa Pagak TV. Pemirsa Pagak TV, jalan-jalan kuliner bersama Cak Satria. Sekarang saya bersama Mas Slamet, pegawai dari bubur ayam ceker pedas Brawijaya miliknya Mas Reza. Monggo Mas Slamet bisa menjelaskan bagaimana proses penyajiannya bubur ayam. Suwir-suwir ayam. Ayam suwir. Tambah kecap manis. Nah, ini kuah khusus bumbu rahasia dari Mas Reza. Kuahnya bumbu ayam. Ayam ini bukanya mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang di Jalan Bunga Tiwandaru nomor 5. Bisa ketik Google Map bubur ayam ceker pedas Brawijaya. Ini yang nggak pakai ceker. Ya. Untuk yang pakai ceker, jadi tinggal ditambah ceker gitu, Bang. Kalau yang pakai ceker tinggal tambah ceker. Ini yang masih original. Dan ini cukup diminati generasi muda oleh kaum milenial, sarapan bubur ayam simple sederhana. Pagak TV pancen api enggak ada, pancen api enggak ada komen. Ini yang pakai ceker ayam. Nah, ini daun seledri, daun seledri ayam tambah ceker. Masih kuat rahasia Reza. Setelah ini kita dicicipi bersama pemirsa Pagak TV di meja yang telah disediakan. Gitu belum kerja. Kita kasihkan selanjutnya. Pemirsa Pagak TV yang kami cintai, kita sudah dalam sesi penyajian dan mencicipi masakan bubur ayam ceker ayam pedas Brawijaya di Jalan Bunga Dewandaru nomor 5. Itu bisa dilihat di Google Map, bisa ketik. Nah, di sini juga ada tambahan, ini sate usus sama ayam buyut, telur ayam buyut. Nah, ini saya didampingi sama Bu Eni Wardani, beliau pemerhati pemberdayaan perempuan dan juga tak kuliner juga. Kebetulan sudah kangen sama masakan bubur ayam. Moga Bu Eni bisa mencicipi dulu, nanti memberikan komentar. Hmm.
ini rasanya bagus, enak. Kuahnya pakai kuah kare. Ini rasa original. Original ini pakai topeng macam-macam kayaknya ya. Ada sate usus, ada sate kuyuh. Kayaknya yang Mas ini Mas Satria makan ada cekernya. Makan ceker ayam. Ceker itu biasanya pakai level-level ya. Pedes. Coba Mas. Ya. Saya coba ceker ayam. Ini Mas ini coba. Kacang kirinya, lebihnya, enak. Kirinya. Pagi bagus nih. Memang enak makan sebut. Enak di perut. Jirisnya juga enak. Pedesnya cukupan. Nggak terlalu pedes ya, nggak terlalu nggak pedes. Itu standar, jadi bisa dinikmati semua kalangan. Terutama yang anak-anak remaja. Dan empuk juga, ekornya. Masuk kantong mahasiswa ya, Mas? Adanya kurang. Cukup terjangkau. Kurang beriak. Mahasiswa. Jadi tempat nongkrong di sini langganan. Ini meja kursinya cukup lumayan luas. Tidak tekan kurang ya. Nanti khususnya nah. Oh, terus matang. Top, Marco top. Ini kayaknya di ini dulu apa? Di goreng dulu, baru di bumbuin ya. Jadi rasanya lidah enak banget. Bagi teman-teman luar Malang bisa coba bubur ayam ceker pedas di Jalan Bukit Dewandaru, dekat Jalan Kapataru, bisa ketik Google Map bisa kok. Dan rasanya lain daripada yang lain. Porsinya banyak ya Mas ya? Porsinya cukup banyak. Jadi kenyang di perut langsung. Dan kali makan bisa cukup langsung kenyang. Berarti nggak makan siang dong? Ya. Makan siang. Porsinya luar biasa deh. Kalau yang ini tadi harganya 10.000 ya. 10.000 yang original. Ada pakai ceker 12.000. Ya, 12.000. Yang tadi itu ya. Kisi cuma 2.000 murah sebenarnya. Cocok untuk tanggal tua. Sarapan pas tanggal tua. Sekarang tanggal tua. Masa demikianlah cicip-cicip bubur ayam dan ceker pedas dari saya. Saya Satria Septian Nugra dengan Bu Yeni Wardani. Kita jumpai di kuliner selanjutnya. Top Marco Top, mantap. Pan TV, pancen api, gak ada komen.